Saya ada ayah tiri, setelah 5 tahun kahwin dengan ibu saya, baru tahu ayah tiri ada mental. Pernah masuk wad mental. Apakah kata ibu saya buat? Kadang dah okey, saya risau akan datang mari sakit dia. Tak ada masalah. Dia begini, dia memang penyakit gila ini. Kalau gila betul, dia panggil crazy lah, gila. Dan kalau jalan ke arah gila atau sepupu gila, dia panggil psychiatric. Nah, dia tak gila lagi. Lepas tu kita pergi, dia wak gila. Nah, yang gila betul, dia jaring macam lokap. Nah, tu jaring macam lokap. Dia sel. Kalau psychiatric, dia tidak jaring macam lokap. Dia macam dom, macam hostel. Cuma dikunci pintu. Nah, menunjukkan kalau gila tu power. Kalau gila, boleh kita batalkan nikah jika tidak tahu. Yang boleh batalkan nikah penyakit, ada 3 penyakit. Jika tidak tahulah, dia tertipu atau tidak diberitahu. Kalau sudah tahu dan nikah juga, tak boleh batal. Faham lagi? Batalkan nikah ni tak tahu. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki tak tahu pasangan dia ada 3 penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit yang memang yang takut orang melihat. Kalau dulu penyakit kusta dan sebagainya. Nah, jadi dia orang nak duduk dekat pun orang lari. Itu boleh batal nikah. Yang kedua, penyakit berbahaya macam siflis, AIDS, HIV dan sebagainya. Boleh batalkan nikah. Pengantin laki-laki tidak maklumkan dia ada HIV. Dah nakat nikah baru tahu. Nak teruskan perkahwinan, silakan. Nak batalkan nikah harus, tidak salah di sisi sama. Nah, yang ketiga, gila. Gila. Nah, gila. Baru tahu gila. Masuk dalam bilik pengantin laki-laki puan, bunyi suara tapi tak ada atas katil. Nampak? Katil lelaki kata yang ya bunyi. Awak kat mana? Hiduplah robot maju. Rupanya gila. Baru tahu. Ayuh nak tanya buat apa? Ginilah ayuh kabarlah sebenarnya pengantin ni gila. Nah, tapi tak kabar kan awak dah apa hati. Boleh batal ni. Kalau nak terus kau, terus lah. Yang bini gila. Maksud bini gila ni makna gila otak lah. Bukan macam bini kita tu, waktu rumah tu memang gila belaka. Gila pinggan mangkuk. Waktu lain waktu. Nah, makna gila otak. Nah. Tahu tak gila pinggan mangkuk pun? Pinggan mangkuk dalam robot macam-macam. Melamin. Cak korok. Korok tu aporok lah. Nah, cak kerek. Nampak? Pirek. Nah. Comel-comel belaka lah robot kan. Tapi panggil orang makan di rumah orang raya, makan dalam polistrin. Itu gila-gila pinggan makuk. Faham tak ni? Makuk habis beribu beli makuk lawa-lawa. Orang mari di rumah boleh makan dalam polistrin. Nah, comel lah hari makan kucing dia boleh makan dalam pinggan batu. Nah, itu gila pinggan makuk dia panggil. Nah, gila bicu. Gila bicu boleh. Hak gila bicu ni pergi jabat bicu. Nah, nak pergi jabat, nak pergi jalan pakai eyeshadow. Nah, nak pergi jalan pasal malam ni, masuk blusher ni. Faham nak pergi? Tapi depan lelaki, benda atas ni. Sisi ikan krisi. Tepek atas kelopok mata. Nampak? Ada gicu tak ada. Nyok kan parut nyok ni. Nah, tapi bukan orang sini lah. Kalau tu orang bukan, orang dikijar. Jadi mental ini kena tengok. Mental yang berbahaya boleh menyebabkan kecederaan, maka boleh minta dengan mahkamah syariah. Kalau mental yang tidak berbahaya, tidak ada masalah apa-apa.